Mak, terus sudah lagi nih kain? Hampir, Bu. Tetapi benangnya pun hampir habis. Tolonglah belikan, supaya tidak putus kerjanya. Baiklah, kira-kiranya aku menang, aku belikan. Kalau tidak, kau tetap setunggu. Mak, kau salah pergi. Apa kata kau? Amboi bijaknya. Jaga sedikit itu mulut. Jangan selalu lancang, ya. Bu, bila ibu pulang, supaya senang saya menyediakan makanan buat ibu. Kau sajalah makan. Aku belum tentu bila pulang. Lama kita tak berjumpa, ya? Saya ditimpa sakit, Kak. Sakit apa? Menurut kata dukun, saya dirasuk hantu. Dirasuk hantu? Jadi, obatnya apa? Tuan Dokter Getah inilah yang mengobatnya. Heran. Sakitnya dirasuk hantu, tapi dokternya mengobatnya. Heran. Apa kata ke rumah Biba nanti? Buat apa ke sana, Kak? Kau pura-pura lupa, main ceki. Oh iya, nanti saya datang, ya. Ah, begitulah. Baik, saya pulang dulu, Kak. Baiklah. Pak Mandu, Tuan, bagaimana pendapatan Pak Mandu dengan pekerja-pekerja yang baru itu? Mereka itu semuanya orang yang boleh diharap. Tapi kesian, Tuan,
kerana banyak orang mereka itu diserang oleh penyakit. Ya, memang begitu. Kerana pada lazimnya, manakala manusia itu bertukar dari satu tempat ke satu tempat, harus diserang oleh penyakit-penyakit disebabkan hawa yang tidak bersama. Tetapi mengapa tidak diliput pada doktor agar diperiksanya? Kebetulan, Tuan. Saya memang tidak pergi berjumpa dengan Tuan Doktor. Oh, begitu. Ya, permisi, Tuan. Ah, baiklah. Jalan. Makcik, hari menang kalah, makcik. Kau apa peduli? Kenapa? Makcik ni kok begitu ya? Pergi. Penggising di rumah orang. Muka makcik tu garang ya. Macam hari mau bersina. Kurang ajar punya budak. Sudah siap, Bu. Apa Ibu belum lagi mau makan? Semuanya sial. Karena kau pagi-pagi tadi sudah bising, aku berjudi pun kalah. Jahitanmu bagaimana? Semuanya sudah siap? Dua sudah siap, Bu. Kenapa dua saja? Karena benangnya sudah habis. Sudah, bawa kemari. Aku mau kasih pada tuannya. Ini dia, Bu. Minum, Jun. Baik, kau? Aku baru sudah. Ibu kau sudah pergi, ya? Ya. Aku sangat susah hati melihat tinggal laku ibuku. Judi telah sebatin dengan dia. Rumah tangga pun tak diperdulikannya lagi. Memang benar, kata kau. Aku pun kesian melihat kau. Tetapi, mengapa kau tidak cari kerja yang lain? Ada kerjaan lain apa bagi saya? Ada, Fatimah. Tuan manajer tempat aku bekerja, maukan satu orang baru. Aku rasa lebih baik kau yang minta. Kerjanya sebagai apa, Jun? Sebagai penyanyi macam aku. Tetapi, kau bekerja sebagai pelayan dulu, untuk sementara.
Aku tak pandai menyanyi lah, Jun. Dan lagi, engkau kan tahu bagaimana hina pandangan orang terhadap pelayan. Jangan pedulikan orang. Coba kau lihat sekarang. Kau hidup miskin, siapa yang mau menolong kau? Dalam dunia ini, kalau ada uang, ada kawan. Tak ada uang, tak ada kawan. Tetapi, aku rasa tentu ibuku tak mengizinkan. Kau jangan susah, Fatimah. Nanti aku terangkan pada ibumu, tentu dia suka. Kalau begitu, baiklah. Aku pulang dulu ya, Fatimah. Kenapa begitu lekas? Aku banyak kerja lah. Terima kasih, Jun, atas kedatanganmu. Banyak kerja, Abdullah. Oh, Bapak. Tidak. Silakan duduk, Pak. Bila Bapak sampai? Baru sampai. Bagaimana tentang pekerja-pekerja kita yang baru itu? Bagus, Pak. Cuma ada yang diserang oleh penyakit-penyakit. Karena belum biasa dengan hawa di sini. Penyakit-penyakit. Kalau begitu, panggilkanlah dokter untuk mengobati mereka. Baik, Pak. Dan berkenaan dengan pokok-pokok yang tua di selatan kebun kita ini, aku pikir lebih baik ditebang saja. Dan digantikan dengan getah kawin. Coba kau taksirkan berapa banyak yang dikehendaki. Bagus betul itu, Pak. Kebetulan saya telah menyuruh Yusuf melihat pokok-pokok yang tua itu. Jika sudah begitu perintah Bapak, saya akan jalankan dengan selekas-lekasnya. Bagus. Kalau begitu Bapak pulang dulu ya. Baik, Pak. Gelai kain, satu minggu tak sudah-sudah. Fatimah? Ya, Bu. Ini Jun datang. Oh, Jun. Bila kau datang? Baru sebentar. Apa kabar? Baik. Yang sebetulnya, kau ada ajar apa, Jun? Begini, Makcik. Saya lihat Fatimah ada kebolehan untuk menyanyi. Makcik sendiri tahu, bukan? Saya bekerja sebagai penyanyi. Saya pikir, lebih baik Fatimah meminta kerja di tempat itu sebagai penyanyi. Apa kau pikir boleh? Sebab dia belum pernah menyanyi di depan orang ramai. Mengapa tidak? Jika diajar dan diberi peluang, mesti boleh. Kata peribahasa Melayu, jika ada kemauan, di sana ada pendapatan. Peri-meri semua aku tak tahu. Kalau kau rasa boleh, bawalah dia bersama. Fatimah, apa kau suka? Kalau ibu setuju, saya pun setuju. Baiklah, Makcik.
Saya pulang dulu. Nanti malam saya akan datang mengambil Fatima. Baik. Fatima, kau tunggu ya sampai aku datang. Baiklah. Selamat tinggal, Makcik. Selamat jalan, Nak. Lekas sedikit, kita sudah lambat ni. Ah, baru jam berapa? Bagaimana kau lihat cantik tak pesen baju tu? Cantik. Dan aku lihat ini hari. Bukan min cantik lagi. Ini kan aku sendiri yang menjahit. Pandai betul suami kau membeli kain untuk kau. Beruntung dia mendapat istri semacam kau. Beruntung mempunyai suami seperti itu. Apa yang ditahu si bodoh itu? Kalau tidak lantaran tuahku, tentu dia tidak merasa senang yang seperti ini. Ya, dia itu kan anak orang miskin saja. Kenapa Cik Mamat mengambil dia menjadi murid? Kita mau pergi menonton, supaya dia kabarkan pada suamimu. Ah, pedulikan suamiku. Mari kita pergi. Cuk. Saya, Cik. Mana Mak Encik Indon kau? Dia... dia pergi nonton, Cik. Menonton? Ya. Sudahlah. Abdullah, kenapa kau tidak pergi bersama? Lantaran banyak urusan, maka saya tak dapat keluar bersama. Abdullah, Indon adalah anak aku sendiri. Aku tak suka cara-cara yang dilakukan Hindun terhadapmu. Kerana itu menyalahi hukum agama dan adat istiadat Melayu. Ya, Bapak. Saya percaya kepada Hindun. Aku bukan menanyakan pasal kepercayaanmu terhadap dia, tetapi peraturan bersuami istri. Baiklah. Nanti saya akan beri nasihat padanya. Dan kau mesti ingat adalah kau ini suaminya. Baik, Bapak. Silakan minum, Tuan. Tuan, tadi Cik Endun pesan sama saya. Suruh sampaikan pada Tuan, Tuan tak boleh keluar kemana-mana. Hah? Ini sudah luar biasa. Tetapi, tidak apa. Jalankan kewajiban kau sebagai suami. Oh, Jun. Selamat malam, Fatima. Selamat malam. Ibu kau ada di dalam? Ada. Bu, Bu. Jun datang. Oh, Jun. Baru sampai? Baru, Makcik. Tunggu sekejap, Jun. Aku bersiap dulu. Baik. Aku suka, Jun, kalau Fatima dapat kerja di sana. Buat apa dia tinggal di rumah? Aku selalu keputusan uang. Betul kata Makcik itu. Kalau kita tidak ada uang, siapa pun tidak mau menolong kita. Lebih baik dia bekerja. Alah, Mak. Kenapa begini pula? Kita kan mau ke kafe, bukan kita mau ke rumah orang kawin. Kasih dong kau yang kuning. Fatima ini kurang mengerti, Jun. Kalau dia kurang apa-apa, andai apa-apa, tolonglah ajar-ajar. Baik, Makcik. Ah, beginilah. Bu, saya pergi dulu, Bu. Baiklah. Saya pergi dulu, Makcik. Baik. Tuan Penajar ada di dalam? Ada. Terima kasih. Sama-sama. Selamat malam, Tuan Manager. Oh, Jun. Selamat malam. Sila duduk. Duduk. Terima kasih. Apa hajat, Jun? Begini, Tuan. Sahabat saya, Fatima ini, berharap mendapat satu pekerjaan di KC ini.
sebagai pelayan atau penyanyi. Oh, begitu. Pandaikah dia bernyanyi? Sikit-sikit, Man. Jun, adakah kau terangkan kepada Fatimah bagaimana buruknya pandangan umum terhadap pelayan? Saya juga sudah terangkan padanya. Ia bersetuju. Dan juga dia berjanji akan menjaga dirinya baik-baik. Sekarang begini, Jun. Terlebih dulu saya akan coba dia menjadi seorang pelayan. Apabila pekerjaannya memuaskan, saya akan tukarkan dia menjadi seorang penyanyi. Bersetuju? Ya, Tuan. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Kalau begitu, Jun ajarkan Fatimah bagaimana cara-caranya bekerja di sini. Dan juga tentang hal menyanyi. Baik, Tuan. Permisi dulu, Tuan. Baik. Selamat malam, Tuan. Selamat malam. Jadi Cik Fatimah masih lagi punya ibu? Ya. Dan bapak? Bapak sudah lama meninggal. Berapa pendapatan di sini? Cukup makan saja. Hei, Poppy. Cik mau apa? Tolong bawakan saya mangkuk kopi. Baik, bawa kopi satu. Baik. Kenapa pula minta satu? Minta sajalah dua, untuk kau dan aku. Terima kasih saja, Lancik. Silakan duduk. Siapa namamu? Fatimah. Fatimah? Manis betul nama itu. Sungguh sesuai dengan wajahnya. Manis, cantik, dan menarik hati. Terima kasih, Encik. Sila minum. Bagus tunjukkannya, Nur. Lebih bagus lagi daripada memandang muka kau. Kenapa dengan tidak berpasal kau marah? Diam! Jangan baik cakap. Janganlah kau kuat sangat, nanti kedengaran pada jiran-jiran kita. Aku tak peduli. Abdullah, kau mesti ingat. Diri kau kupandang. Pak Obah seperti kucing kurap di tepi jalan. Kalau tidak kau menjadi suamiku, tentu kau tidak terkenal sebagai manajer. Mengerti? Aku paham. Diri aku adalah kucing kurap. Tetapi, kenapa kau terima aku sebagai suamimu? Aku memang tidak suka kau menjadi suamiku. Tetapi, apa boleh buat? Karena paksaan ayahku. Kebetulan ayahmu tadi datang kemari dan membicarakan halmu dengan aku. Sebagaimana perintahnya, aku terangkan kepada kau. Seandainya kau hendak kemana-mana, mestilah kau beritahu pada aku terlebih dahulu. Itu kan bagus. Berani kau mengadu dengan ayahku, ya? Nur, jangan lupa. Tadi kau mengatakan menurut perintah dari ayahmu. Biar dia sendiri mengatakan denganku. Kau mesti ingat, Nun. Kini kau telah bersuami. Menurut peraturannya, tiap-tiap perempuan mesti taat pada suaminya. Jangan kau coba hendak memerintah sendiri. Abdullah? Endun, di satu hari kelak, kau akan menjatuhkan air mata kau sebagaimana air yang kau siramkan ke muka. Sudah, aku tidak heran sama kau.
Bu Yusof? Kenapa pula belum tidur lagi, Cik? Oh, panas rasanya malam ini. Tapi kau bagaimana pula? Saya ingat tengah malam buta. Biasa di jalan. Saya tak apa-apa, Cik. Malamlah orang bujang. Tak ada gangguan dan tidak ada pula tanggungan. Saya bawa saja kembali. Saya menonton seorang gadis penyanyi yang istimewa di kaki tadi. Sudah, jangan tembeda aku, Sob. Hei, Encik tak percaya ya? Baik, nanti saya bawa pergi ke sana. Oh ya, bagaimana mesin traktor itu? Apa sudah kau uruskan? Betul lah, Encik ini. Tak ada lain lagi. Siang malam ingatannya kerja saja. Besok sajalah kita bicarakan soal itu. Silakan masuk tidur, karena rasanya sudah dingin hawa malam ini. Selamat malam, Encik. Kenapa Fatimah tidak melayani tamu lagi? Apa, kau tak tahu? Dia kan sudah jadi penyanyi sekarang. Baiklah. Jika dia sudah jadi penyanyi, kenapa dia masih belum keluar menyanyi lagi? Nah, ini kan sudah jam 9. Kalau kau berhajat memandang atau mendengar suara yang lemah itu, terpaksalah kau menunggu dia keluar. Dalam itu, jangan lupa ya, mintalah minuman lagi buat kita. Itu jangan khawatir, Bung. Boy, bawa 2 botol lagi. Apa dia kenalan Fatimah? Boleh jadi, karena mata-matanya mereka bersama. Hadirin, dengan segala hormatnya, saya maklumkan, oleh karena permintaan Cik Muhammad Yusof, siapa yang sentiasa menyokong perniagaan kita? Saudara-saudara dan saudari-saudari, Cik Fatimah yang tidak lain dan tidak bukan, untuk memenuhi permintaan Cik Muhammad Yusof, akan memperdengarkan suaranya yang merdu. Thank you.
perhatikan senyummu yang menarik, panas cinta melekat, asmaraku berbisik. Terima kasih. Saya memang kepingin anak berjumpa dengan saudara. Dan kebetulan saudara pun sudah datang. Saya sungguh merasa bangga dan bersedia apa saja asalkan saudari menyanggupi permintaan saya. Cik Fatimah, kebetulan pula masa masih siang. Kemana kita pergi? Baiknya? Maaf saudara, bukan itu saya maksudkan. Saya mengucap ribuan terima kasih atas pemberian ini. Kenapa, Fatima? Ya, itu adalah pemberian saya pada saudari. Jika sekiranya 30 ringgit itu tidak mencukupi? Cik Yusuf, saya rasa ini sudah lebih dari cukup. Tetapi, jangan salah sangka, karena saya mengembalikan ini kepada saudara. Walaupun bagaimana, saya berutang budi kepada saudara. Tetapi, kenapa pula begitu? Tak sudi, bukan? Saya rasa cukup hina. Jika saya memandang saudara hina, tentu saya tak nyanyikan lagu permintaan saudara. Jadi, maksud saudari? Saya tidak bermaksud apa-apa, saudara. Saudara tahu, saya adalah seorang pelayan dan penyanyi. Pekerjaan saya sekarang ini dipandang rendah moralnya oleh mata masyarakat. Begitu juga ada banyak wanita-wanita yang senasib dengan saya. Sekiranya saya menerima pemberian ini, berarti saya memberi contoh kepada kawan-kawan untuk membuat demikian. Dengan perbuatan ini juga, mata masyarakat memandang bertambah rendah dan hina, dan diberi semboyan pisau cukur selama-lamanya. Saudara, saudara tentu tak berkeberatan menerima uang imbalan. Buat saya, sedia berkenalan dengan siapapun yang sudi berkenalan dengan saya. Maafkan. Fatimah, saya permisi dulu. Sabar kau, Fatimah. Kenapa kau termenung? Apa kau mimpi? Tidak. Sob, rektor yang kau kirim ke STIP kita itu bagus betul tau.
Sekarang coba lihat di dalam buku. Berapa banyak mesin-mesin yang rosak dalam stok. Aku fikir nak lelong ke pasar buruk. Uang yang dapat itu boleh juga kita beli barang-barang yang lain. Bukan begitu, Sok? Oh ya, betul. Nah, sekarang kau periksa. Baiklah. Encik, saya ingin berbicara dengan Encik. Mengapa tidak? Silakan duduk. Ada hajat apa, Sok? Apa Encik ada senang ini malam? Saya rasa paksa menghabiskan... Habiskan apa lagi, Encik? Mungkin takut dengan istrinya, ya? Aha. Jangan malu-malu kucing, Encik. Maksud saya, akan menunjukkan sebuah permata yang cemerlang dengan Encik. Permata? Saya tak ada. Turut sajalah malam nanti, Encik. Baiklah, saya berjanji. Begitulah, Encik. Mari saja kita pergi ke bilik Encik Fatimah. Fatimah? Siapa Fatimah? Saya percaya Encik akan gembira jika dapat berkenalan dengan dia. Apa yang kau maksudkan, Cok? Encik Fatimah adalah gadis jelita, penyanyi di kafe ini. Aha. Yang kata saya katakan itu, permata, itulah dia. Yusuf. Terima kasih, ya. Kau mesti ingat yang aku ada mempunyai istri. Bukan macam kau, orang bujang. Takut dengan istrinya, ya? Bukan takut, tetapi aku tak suka bising, lah. Kau jangan khawatir. Tak akan pecahkan lubang ini. Kalau sama tahu aja ada. Mari kita pergi. Oh, Encik Yusuf. Selamat malam, Encik Fatimah. Selamat malam. Encik Fatimah. Ini adalah sahabat saya, saudara Abdullah. Apa kabar, saudari? Saya rasa gembira dapat berkenalan dengan saudari. Terima kasih. Saya pun begitu. Silakan duduk. Kebetulan pula, Encik Abdullah ini adalah penguara dari tempat saya bekerja. Oh, begitu. Bagaimana pendapatan saudari dengan pekerjaan ini? Biasa saja. Tapi kebanyakan orang memandang pekerjaan ini hina dan rendah moralnya. Itu jangan dihiraukan, karena aliran dunia memang gitu. Saya belum mengerti apa maksud saudara. Pada pandangan saya, tidak ada manusia yang mau kehinaan. Tiap-tiap manusia, semuanya mau kemuliaan. Memang betul kata saudara. Masa pun telah lewat. Oh iya, iya. Eloklah kita pulang. Iya, iya. Encik Fatimah, pemisikan kita dahulu. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih banyak atas kedatangan saudara-saudara. Goblok, siapa yang mengizinkan kau keluar? Jika seorang istri boleh bebas menurut suka hatinya sendiri, bagaimana pula si suami? Oho, sekarang sudah mulai besar kepala kau, ya? Berambus kau dari sini. Buso? Buso? Ya, Mancik. Pergi kau panggil tuan kau, supaya dia lekas pulang. Baik, Mancik. Macam orang gila.
Tadi dihalang, sekarang panggil balik. Tuan, Tuan, Mak Encik panggil balik, Tuan. Tolong Tuan kembali dulu. Saya sembah sakit, Tuan. Jika tidak, saya akan susah. Wah, riang betul kan nampaknya, Fatimah? Tidak, macam biasa saja. Ma, yang mana satu, Abdullah kah atau Yusuf? Yusuf orang yang kasar. Abdullah orangnya tertib. Tetapi jaga ya, jangan sampai tertipu. Aku mesti ingat, Jun. Ibuku sudah tua dan aku tidak mempunyai ayah lagi. Ya, begitulah hendaknya. Terima kasih, Jun. Boy. Saya, Dek. Apa Fatimah ada di dalam? Saya rasa ada, Dek. Boleh kau tolong panggil dia? Boleh, Dek. Fatimah sedang bertukar pakaian, Dek. Dia akan datang sebentar lagi. Terima kasih. Boy. Apa Yusuf sudah datang ke sini? Ini dia jarang datang kemarin, Dek. Kenapa? Tak tahulah, Dek. Aku harap kau jangan ceritakan dengan sesiapapun apa-apa yang kutanya ini. Kerana maklumlah mulut orang. Lain yang dikata, lain pula tuduhnya. Oh, itu Encik jangan susahkan. Encik. Oh, kau sudah siap ya? Ya, mari kita lekas pergi. Bang, ya. Kalau saya tak salah, kali ini ada yang kali yang keempat perjumpaan kita, bukan? Iya. Kenapa Mang berkata begitu? Adakah yang tak manis terkait saya terhadapmu? Tidak. Tetapi kau adalah lain daripada yang lain. Sebetulnya, katakanlah. Aku tak dapat. Jangan segan-segan kalau maksud kita suci. Fatimah, aku cinta pada. Cintakah kau pada aku? Maafkan. Marilah kita pulang. Kenapa? Tadi waktu kita datang kemari, Yusuf ada lihat. Aku takut kalau ia salah sangka. Apa yang kita takutkan padanya? Ini bukan perkara takut, tetapi perkara percakapan orang yang kita berdua berada di tempat yang sunyi ini. Kalau begitu, marilah kita pulang. Jadi, apa maksudmu yang sebenarnya? Fatimah, biarlah aku berkata terus terang padamu. Sudikah jika kita berdua melayakan bahtera rumah tangga menuju ke pantai bahagia? Bagaimana kekasihku? Tentang perkara itu, aku belum dapat memberi keputusan sekarang. Dan aku belum ingin lagi untuk berumah tangga. Fatimah, aku cinta pada kau. Sampai ke hati kau menghampakan diriku. Yusuf, kau mesti mengerti. Tidak, aku cinta pada kau. Jangan kau pikir aku begitu rendah. Jika kau berkelakuan begitu, keluar, pintu ada. Kau tampar aku ya, tetapi kau mesti ingat, kekasihmu Abdullah sudah mempunyai istri. Istri? Yusuf, keluar kau. Boleh, tetapi suatu waktu nanti kau mesti ada dalam genggaman aku.
apa betulkah jika seorang lelaki menyintai seorang perempuan, ia akan jujur terhadap perempuan itu? Sudah tentu, jika cinta itu cinta yang sejati, tentulah dia jujur. Kenapa pula kau bertanya begitu, Ma? Ah, tidak. Tidak apa-apa. Saya cuma ingin tahu saja. Tetapi janganlah kau anggap yang bukan-bukan. Hatiku cukup cinta padamu, Ma. Apa kau paham akan kata-kata yang kau ucapkan itu? Kenapa kasar bahasamu terhadap aku, Ma? Apakah kesalahan aku? Dengan kata-kataku yang semacam itu, kau telah rasa kasar? Bagaimana pula kalau seorang lelaki yang telah beristri membuat hubungan dengan seorang perempuan yang lain? Apa maksudmu, Ma? Maksud? Kau telah ada istri, bukan? Ya. Dan kau membuat cinta dengan aku? Bagaimana? Memang, aku ada mempunyai istri. Tetapi, tiap-tiap manusia ada mempunyai kesulitannya, bukan? Sudah, tidak perlu dengan penerangannya lagi. Ma! 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 Memang lelaki begitu, pandai sekali mengeluarkan kata-kata yang manis. Aku menyesal sekali. Ma, tolonglah dengan cakap aku dulu. Sudah, antar saja aku pulang. Baiklah. Fatima, ini kan sudah jam 8. Kenapa kau tak tukar pakaian? Aku mengkabarkan pada manajer yang badan saya tak sedap malam ini. Tapi, mengapa pula kau menangis? Tidak, Jun. Kepala saya sakit. Aku mengerti, Fatima. Bukankah aku sudah katakan dengan kau, jangan membuat perhubungan dengan Abdullah, karena dia telah beristri. Aku kira Yusuf bohong. Tapi, ketika aku tanya Abdullah, ia mengaku bahwa ia telah beristri. Fatimah, sukakah kau dengan sedikit bicaraku? Apa salahnya, Jun? Jangan jatuhkan pandangan masyarakat terhadap kita dengan merusakkan hidup damai mereka. Tetapi, apa yang aku mesti buat? Karena aku juga menyintai dia. Lebih baik coba kau lupakan perkara itu semua. Baiklah, Fatimah, aku pergi dulu ya. Nanti aku terangkan kepada manajer yang kau sakit. Baiklah, Jun. Gambar direk. Kalau begitu, aku pun mau pergi. Mari kita sama-sama. Tetapi, Cik Dona. Pedulikan dia, bukan daripada kaki mau jalan. Dola, kau tak usah ikut ya, biar aku saja yang pergi. Mari kita pergi. Waalaikumsalam. Siapa perempuan yang naik kereta itu tadi, Bang? Oh, istri saya. Saya pikir ia anak orang kaya besar, bukan? Ya, dan saya bekerja di istri bapaknya. Tetapi, walau kaya semacam mana sekalipun, ia tak boleh berkelakuan begini terhadap suaminya. Ini merusakkan nama baik kaum ibu, bukan? Ya, saya rasa pun begitu. Dan saya rasa tak baik kita berdiri di panas ini. Mari kita cari tempat perlindungan. Oh ya, lebih baik ke rumah saya saja, sebab saya ada mau bicara dengan abang. Ya, mari. Sebetulnya, tak manis kalau dilihat orang kita berdua di sini. Tetapi, apa boleh buat? Engkau sendiri tahu, keadaan saya memang begini.
Silakan duduk. Ya, aku mengerti, Fatimah. Aku kesian melihat kau dengan kejadian hari ini. Apa boleh buat? Itu sudah nasib aku. Fatimah, bukankah aku telah terangkan kepada kau? Tiap-tiap manusia ada mempunyai kesulitan. Semenjak aku kawin dengannya, belum pernah aku rasa nikmat hidup dengan aman dan damai. Aku juga tumpang malu di atas perbuatannya, karena aku juga seorang perempuan. Sebenar-benar istri adalah bertanggung jawab di atas kedamaian rumah tangga, di samping suaminya. Apa kau tak beri ia pengertian bagaimana kewajiban seorang istri terhadap suaminya? Sudah aku cobakan, tetapi semuanya tidak berhasil. Fatimah, bolehkah kau menolong aku? Dengan jalan apa? Aku mau seorang istri yang paham dan menyintai suaminya. Apa kau berhajat seorang istri lagi? Iya. Fatimah, sudikah kau hidup di sampingku? Abdullah, kau mesti pikir yang kau telah beristri. Bukan maksud aku hendak beristri dua, Fatimah. Jadi, kau nak ceraikan istrimu dan berkawin dengan aku yang bekerja sebagai penyanyi di kafe dan dipandang rendah oleh masyarakat. Tapi, aku tak sanggup untuk merusakkan hidup rumah tangga orang. Aku mengerti pendirianmu, Fatimah. Cerai itu adalah satu perkara yang sangat hina di sisi orang kita. Jadi, apa yang aku mesti perbuat sekarang? Bersabarlah dan berusahalah memperbaiki kehidupan rumah tanggamu. Baiklah, kalau begitu, permisilah aku pulang dulu ya. Baiklah. Semasanya aku tak datang. Apakah Cik Abdullah selalu datang kemari? Kebetulan malam semalam, dia dan Fatimah keluar. Semasa dia mau keluar, Fatimah ada berkata mengajak lekat. Karena dia tak mau bertemu dengan Cik Yusuf. Apa katanya lagi? Saya ada juga dipesankan oleh Cik Abdullah, supaya jangan berkata apa-apa di dalam halnya itu. Kau jangan khawatir. Aku akan membayar berapa saja. Asalkan kau memperhatikan gak giliknya Fatimah dan Abdullah. Tentu sekali saya akan memperhatikan mereka berdua. Karena Encik selalu memberi saya ongkos. Sebentar lagi, Encik lihat siapa yang akan berjalan di sini. Terima kasih, Encik. Boy, boy. Hendi. Bila kau tak ada uang, tidak sajalah dengan aku. Tetapi kau mesti ingat, apa-apa yang aku suruh, kau mesti kerjakan. Mengerti? Saya akan kerjakan segala suruhan Cik, walau apa kejadian sekalipun. Baiklah. Kenapa kelakuanmu macam budak-budak saja? Cuba lihat, baju aku semua basah. Ini kan rugi ongkos dry cleaning saja. Diam kau, tumpul. Kau tahu, sudah pukul berapa sekarang? Dengan ini, sudah 3 kali kau balik lambat. Pelan sedikit, jangan ribut. Nanti aku akan beri penerangan. Ah, aku tidak perlu dengan keterangan kau. Kenapa kau tidak minta izin dengan aku kau mau pergi?
Tadi, bila aku balik, kau tidak ada di rumah. Jadi aku teruslah saja pergi. Nampaknya sekarang, kau sudah besar kepala ya? Endori, obalah sedikit perangai kau. Kan tak manis dipandang orang. Tiap-tiap hari kita bergaduh. Manis tak manis, aku tak peduli. Aku punya mau, kau mesti ikut perintah aku. Bukan main lawa lagi, dengan necktie, dengan kot, buka ini kot. Keluar dari sini, aku tak sudi sebilik dengan ketumbun. Kau mengerti? Baiklah, kalau begitu kata kau. Encik menyuruh saya untuk mengambil file. Katanya ada dalam bilik dan tetap di atas meja. Busuk! Pergi kata sampaikan file tuan kau ya. Fail? Fail apa nak Encik? Bukan fail, file itu yang buku ke atas meja di atas. Baik Encik. Yusuf, kau tahu kemana Abdullah pergi tiap-tiap malam? Saya tak tahu Encik. Kenapa? Nampaknya sekarang dia sudah mulai besar kepala. Dan lagi, dia tidak mau mendengar perkataanku. Yang aku heran, tiap-tiap malam dia berjalan. Ini, Encik. Bodoh, bukan ini. Buku yang ke atas meja itu, apa telinga kau dah peka? Baik, Encik. Atau kata tadi? Oh, pasal suami, Encik. Oh, iya. Yusuf. Aku percaya yang kau tahu rahasia ini. Tapi kau jangan berlindung denganku. Jikalau ku repotkan pada ayahku, tentu kau kena buang kerja. Ya, Encik. Saya tak akan berani menyembunyikan daripada Encik. Tetapi, Encik mesti berhati-hati dalam soal ini. Ah, perkara ini kau jangan takut. Suami Encik telah jatuh cinta pada seorang gadis pisau cukur. Karena malam tadi, saya lihat dia dan gadis itu masuk sebuah hotel. Apa betul kata-kata kau ini? Ya, betul kata-kata saya. Berani dia membuat aku begini. Nanti dia bila pulang, aku mesti ajar padanya. Ini dia, Mak Encik. Sudah, masuk kau. Permisi, Encik. Yusuf, tunggu dulu. Dapatkah kau menolong aku? Aku pikir boleh, tetapi... Ah, kau jangan takut. Asal saja kau boleh tolong aku, apa kau mau aku berikan? Baiklah, apa yang kau maksudkan? Aku mau kau pergi intip gerak-gerinya Abdullah dengan perempuan yang dicintainya. Oh, begitu. Aku akan jalankan. Sekarang, biarlah aku pergi dahulu. Baik. Ingat ya, biar pecah di perut, tetapi jangan pecah di mulut. Tidak, kau jangan khawatir. Di waktu muda dan
masih remaja, hati terlalu merajalela, perasaannya pun bangga. Kesemuanya naninda rasmata, hati terlalu bergembira, pengaruh jiwa remaja. Tapi ingat pesannya, hari yang akan datang, di masa kamu tua, kecantikan pun hilang. Sebabnya itu, ingatlah hai kamu, jangan mementingkan hidupmu, memuaskan hawa nafsu. Pada Abdullah dan Fatimah? Aku datang hendak memberitahukan pasal itu. Pendek kata, Abdullah telah terpikat betul dengan Fatimah. Sungguh kejam Abdullah terhadap aku. Yusuf, tak dapat kau menolong aku. Karena aku, seorang kaum ibu yang lemah, apalah daya aku. Sabar, aku akan cari jalan untuk menolong kau. Cobalah kau pikir, Abdullah adalah suamiku. Nampaknya sekarang tak dirampas orang dari tanganku. Bagaimana pula perasaan kau kalau istri kau diambil orang? Sudahlah Encik Indun, aku faham apa yang sudah terjadi. Pergilah masuk tidur. Kalian dengan perempuan yang tak senonoh, laki-laki yang tidak mempunyai sopan. Apa artinya ini? Apa artinya? Laki-laki mata keranjang yang tidak mempunyai malu, tak sadar diri. Yang sebenarnya aku benci dengan kau. Dengan hak apakah kau begitu berani memukul aku? Sebetulnya kau dan aku sudah putus dalam perkahwinan, lahir dan batin. Kau tahu, hanya tinggal lagi sekarang nama saja kita bernikah. Apa kata kau? Sudah putus? Putus. Ma, bolehkah aku tahu satu perkara tentang dirimu? Ya, boleh. Perkara apakah itu? Bagaimanakah antara kau dengan Yusuf? Yang aku maksudkan ialah perhubungan kau dengan dia. Kenapa engkau bertanya begitu? Tidak. Aku takut kalau-kalau aku tersalah meletak harapan. Tidak, perhubungan aku dengan dia hanya sebagai kenalan saja. Maklumlah, aku seorang penyanyi, tentu mempunyai banyak kenalan. Apa betul? Ya, lebih dari itu, tidak. Cemburu? Mungkin juga, karena cinta, sedikit sebanyak, tentulah cemburu. Thank you.
apakah Sukma ku dapat terbitkan? Aku tahu, aku cinta terpikat oleh sang ratu asmara. Asmara, kau ku puja-puja. Dari manakah datangnya sang asmara? Ku tak tahu, tak mengerti, hanya ku merindu hati. Selalu dia ku puja, selalu sebut namanya. Kasihku sayang padanya, dalam arti cinta yang sejati. Ku cinta, kasihku terbuang. Cinta hanya menjadi impian saja. Dia ada yang memuja, isi titipan jiwanya. Kau bengkak. Apa sakit? Tidak, Pak. Duduk. Nah, cakaplah. Semalam saya bergaduh dengan Abang Abdullah, Pak. Bagaimana kau ini? Asik dengan bergaduh. Tidak ada berhentinya. Bukankah aku sudah tua? Tidakkah kau malu sama jiran-jiran di sebelah? Sebetulnya bukan saya yang bersalah. Abang Abdullah yang bersalah, Pak. Sebab dia telah membuat perhubungan dengan perempuan yang lain. Ah, lagi-lagi perempuan, perhubungan dengan perempuan. Tidak ada yang lain. Pergaduhan kerana perempuan. Mana dia Abdullah? Pagi tadi dia sudah pergi, Pak, dengan tak makan apa-apa. Sudahlah, jangan menangis lagi, nak. Buatkan Bapak kopi, ya. Buso, saya Mace. Pergi buatkan bapak kopi. Baik, Mace. Sebetulnya, saya tak senang mendengarkan perkataan Bang Dola, Pak. Coba ceritakan sama bapak, nak. Katanya, pertalian suami istri antara saya dengan dia telah putus, Pak. Mace. Oh, Yusuf. Duduk, terima kasih. Saya percaya, Pak, yang Abang Abdullah sudah tercinta dengan seorang penyanyi. Yusuf, benarkah Abdullah ada meminta kepada seorang perempuan penyanyi? Oh ya, betul, Tuan. Si Abdullah telah jatuh cinta dengan seorang penyanyi yang bekerja di kafe. Hah? Perempuan penyanyi di kafe? Ya. Astagfirullahaladzim. Tuan tahu, si Abdullah setelah malam ada di sana. Ah, aku tak percaya. Malam ini, saya akan buktikan. Baik. Kita akan pergi ke sana. Dengan Abdullah, apa yang harus ku perbuat? Itu perkara senang. Saya telah aturkan segala-galanya.
Tetapi, Encik mesti bikin surat dengan saya. Jikalau berhasil, separuh daripada harta pusaka yang Encik terima, berikan kepada saya. Ya, boleh. Begini ya. Sekarang aku tulis suratnya dahulu ya. Setelah habis, nanti bacakan dengan kau. Baiklah. Sekarang dengar ya. Bahwa saya Hindun binti Muhammad mengaku akan menyerahkan setengah dari harta pusaka kepada Yusuf. Jika Yusuf berjaya menolong pekerjaan saya sebagai yang difahamkan antaranya dengan saya adanya. Yang benar Hindun binti Muhammad. Paham kau kata-kata itu? Aku paham. Sekarang kau sign di sini. Baiklah. Kalau begitu kan sudah berada di sini. Ya, Encik. Baiklah kita pergi sekarang. Busok, ambil beg sama selendang. Lalu kemari ya? Tidak apa. Apa sudah lama bapak sampai? Aku baru saja sampai. Di sini kononnya ada penyanyi yang jelita. Iya pak. Dari sebab itu aku pun ingin juga mau melihatnya.
Boy, satu kopi. Tuan, kebetulan pula pada malam ini, kita semuanya sudah berkumpul di sini. Saya rasa sungguh bagus jika kita berkenalan dengan Cik Fatimah, seorang gadis penyanyi yang terkenal dan jelita. Ini Tuan Muhammad, mertuanya Encik Abdullah. Dan Encik Indun adalah istrinya Encik Abdullah. Dan Encik Abdullah tidak perlu lagi saya kenalkan, bukan, dengan Cik Fatimah? Saya heran, kenapa Cik Yusuf begitu? Bukankah Cik Yusuf sendiri yang memperkenalkan saya dengan Cik Abdullah? Rupanya begini kelakuan kau ya. Sedikit tidak kusangka. Memang tak salah pepatah orang tua. Harapkan pagar, pagar makan tenaman. Tetapi kau manusianya lempar batu sembunyi tangan. Sungguh bijak kau menjalankan rol kau ya Yusuf. Tetapi tidak jadi apa. Silakan duduk Cik Fatimah. Terima kasih. Permisi saya sekejap. Ada urusan penting. Boy. Bawa minuman sama satu gelas. Baik, Dek. Abdullah, apa kau ada rokok? Oh, rokoknya sudah habis. Biarlah saya pergi belikan. Fatimah sudah lama bekerja di sini? Baru juga. Silakan minum, Cik Fatimah. Tak apa. Kenapa? Apa Cik Fatimah tidak sudi? Bukan begitu. Mari kita bertukar minuman sebagai tanda persaudaraan kita, Fatimah. Saya menanggung budi, saudari. Minum, Pak. Minumlah, Fatimah. Kenapa tak diminum airnya? Minum, Pak. Kenapa kau ini? Gatal lah, Pak. Minumkan lagi. Kenapa kau bantu? Kenapa kau bantu? Apa sebabnya? Tolong, 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 tolong. Tak kusangka kau jadi begini, nak. Bagaimana pendapatan tuan doktor? Ya, menurut pendapatan saya sebagai dokter, tidak ada satu manusia yang boleh mengobatinya. Yusuf, panggil polis. Sekarang juga. Ya, Encik. Abdullah, sudah puaskah hati kau? Kusangka selamanya kau jujur. Inikah pembalasan kau? Ya, kematiannya ini perempuan disebabkan racun yang sangat bisa. Racun? Jika begitu perkataan Tuan Doktor, terpaksa saya menahan dan memeriksa semua yang ada di sini. Dan mayat perempuan ini akan kami bawa ke hospital.
kau susahkan. Kulit kan tahu yang kau tidak bersalah. Dari itu kau dilepaskan. Saya tahu, Bu. Saya tak bersalah. Dan saya percaya, Abdullah juga tidak bersalah. Aku tak suka kau pikirkan pada dia. KP telah ditutup kau tak pikirkan. Di mana kau nak cari pekerjaan? Anak ini nak kena tangan. Terima kasih, Bu. Apa hajat Cik Usuk kemari?
Sebetulnya, saya berhajat besar dengan ibu. Itu pun, asalkan ibu setuju. Oh. Apa dia? Cakaplah. Sesungguhnya, saya berhajatkan Fatimah, tentang uangnya, berapa banyak pun saya tidak ambil pusing. Asalkan ibu setuju. Itu tak dapat ibu memberi keputusan sekarang. Nantilah. Baiklah, Bu. Saya permisi dahulu. Nanti saya datang kembali. Baiklah. Hasim, bagaimana pikiran kau berkenaan kematian si Endon itu? Aku pikir sudah tentu si Fatimah yang meracunnya, kerana dia terlalu cinta pada Cik Abdullah. Ataupun boleh jadi Cik Abdullah sendiri yang meracun istrinya. Oh iya, kerana Abdullah pun cinta pada Fatimah. Tetapi nanti kita lihat sampai akhirnya. Apa betul kau telah melihat Yusuf berbisik dengan pelayan itu, serta dia memberi satu bungkusan dan uang 10 ringgit? Ya, Encik. Saya berani mengaku. Apa tidak bohong? Tidak, Encik. Baik. Kalau begitu, Fatimah akan dilepaskan. Dan Abdullah tetap ibadah. Sekarang kau boleh balik. Baik, Encik. Terima kasih. Komeng. Ya, Encik. Kamu berdua intipkan segala gerak di itu, tapi jaga baik-baik. Baik, Encik. Duduk. Terima. Bu, bagaimanakah gundingan kita yang tempoh hari? Ibu setuju, tapi tidak langsung kan? Saya rasa minggu hadapan sajalah, Bu. Baiklah. Fatimah, mari. Fatimah, tahukah engkau bahwa kita telah bertunang? Pegang aku. Ah, janganlah kau begitu sombong. Kau tahu ini, cobalah kau lihat. Bahwa sebagian daripada harta Muhammad telah ada dalam tangan aku. Kau tahu? Yusuf, kenapa kau kurang adat? Ah, jangan kau tercampur. Yusuf. Kau masih juga bersifat binatang. Diam kau, tua kotor. Kurang ajar. Yusuf, kau diminta hadir ke rumah Batur. Cik, kau siapa? Kami adalah pengintip dari polis. Jalan! Apa kabar, Skor? Kabar baik, Bu. Skor, bagaimana perkara tempoh hari di KP? Oh, perkara si Abdullah kena tuduh meracun bininya? Iya. Baru petang ini habis bicaranya. Yusuf yang aku tangkap itu hari, dia didapati salah. Karena dia menyuruh si Said Boy di kafe itu memukul racun. Yang dimaksudkan Far Fatimah. Mengikut pengakuannya, dia dihukum jail 15 tahun. Habis si Boy itu bagaimana pula, Kur? Boy di kafe itu pun kena hukum jail 7 tahun kerana bersebar dengan perkara itu. Bagus, harus mereka menerima hukuman. Betul kata Kubu. Orang-orang yang semacam itu harus menerima balasan dari keadilan. Aku nak pergi kopi dulu, Bu, ya. Baiklah. Abdullah, bilakah masanya kau akan kawin dengan Fatimah? Aku ini sudah tua, nak. Tidak ada orang yang lain yang kuharap lagi. Dan aku anggap Fatimah dan kau adalah anak aku sendiri. Ya, aku juga suka kau berdua kawin lekas. Saya tidak ada halangan, Bapak. Perkara ini terpulanglah kepada Fatimah saja.
Saya syukur kepada Tuhan atas pandangan Bapak itu. Tetapi untuk menghormati kakak Hindun, saya rasa baik kita tunggu hingga sampai 100 harinya. Jemput minum, Pak. Bu. Moga-moga Tuhan peliharakan kamu, nak. Bapak hanya ingin menumpang kasih saja di antara kamu berdua. Rumah ini Bapak hadiahkan kepada kamu. Terima kasih, Pak. Zareha, sekarang akan punya menantu. Saya harap aturlah kehidupan rumah tangga secara baru supaya aman dan tenteram. Insya Allah, Bang. Abang pula jangan lupa perhati-perhatikan anak kita ini. Bapak pulang dulu ya, nak. Baik, Pak. Fatimah dan Abdullah. Iya, Pak. Tinggal baik-baik, nak, ya. Bapak pulang dulu. Baik, Pak. Fatimah, aku rasa inilah masanya yang sangat bahagia buat aku. Kerana kau akan sentiasa berada di samping. Aku pun begitu terhadap kau. Dan aku harap akan dapat menjaga kau sebagai apa yang dinamakan bersuami istri. Sebenarnya, kau kupandang seperti sebuah permata yang tak dapat kunilaikan. Oh, kaulah yang hidupkan sukmaku. Fatimah. Lampu hatiku, walau jauh di seberang samudra raya, aku cari sampai jumpa dengan hati kafe masa. Masa kini telah tiba, memadukan cinta asmara. Atas hayalan nirwana sampai ke puncak yang maha jaya. Oh Tuhan dan seisi alam, semua telah menjadi saksi kita terciptanya hidup jaya dalam paduan asmara. Ciptanya hidup jaya dalam paduan asmara.